Arus balik penumpang berkaitan dengan libur panjang tahun baru 2019 di Pelabuhan Sibolga terpantau padat. Para penumpang kapal yang datang dari Gunung Sitoli dengan berbagai tujuan tumpah ruah di lokasi parkir pelabuhan hingga akhirnya menyebabkan kemacetan. Pantauan Tribrata TV di lapangan, macetnya jalan di lokasi Pelabuhan Sibolga berkaitan erat dengan pembangunan sarana dan prasarana dermaga pelabuhan, sehingga otoritas pelabuhan menutup ruas jalan yang selama ini diperuntukkan untuk jalan masuk, sehingga kendaraan masuk dan keluar hanya melalui satu jalur yang otomatis menimbulkan kemacetan. Kemacetan ini juga disebabkan karena truk ekspedisi tujuan Gunung Sitoli yang parkir sembarangan di ruas jalan yang jam keberangkatannya ke Nias masih menunggu malam. Hingga akhirnya otoritas Pelabuhan Sibolga yang terpantau mengatur lalu lintas terpaksa melakukan sistem buka tutup jalan. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.